cuacanya lagi mau mendung teman-temanku. Ini saya juga pengen merebus daun si daun pepaya ya. Aku mau metik daun pepaya. Ini daun pepayanya masih muda-muda ya teman-temanku. Ini saja metiknya. Dan mau direbus. Cuacanya mendung. Assalamualaikum teman onlineku, jumpa lagi dengan channel saya Jian IR. Apa kabar teman onlineku? Semoga selalu sehat ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa selalu bahagia. Hari ini aku mau pengen masak sederhana tapi bikin makan lahap ya teman onlineku. Ini bahannya ada aku punya terong. Sebelumnya akan aku cuci dulu ya. Ikutin terus ya teman onlineku sampai selesai. Terongnya akan aku cuci ya. Ini makannya sederhana ya teman onlineku, tapi dijamin lahap makan. Yang penting tuh sehat, halal, dan barokah. Kita selalu bersyukur ya dengan apa yang dikasih Allah ya teman onlineku. Lalu saya akan potong-potong. Masukkan ke penggorengan yang sudah saya siapkan. Nah tadi itu saya kan metik daun pepaya ya teman-temanku. Akan aku cuci ya. Aku pengen juga bikin rebusan daun pepaya. Aku metik ke kebun sendiri teman-temanku. Mari kita rebus. Kasih garam sedikit ya teman onlineku dan pepayanya hijau.
terus aku juga beli ikan asin kecil-kecil ini teman ayam itu teman saya goreng ya. Kita cuci dulu ya dengan adan itu. Pepayanya sudah matang ya teman-temanku. Aku juga mau rebus labu siam ya. Ini labu siamnya ya teman-temanku. Aku punya labu siam tuh. Terus saya simpan di kulkas. Mau saya rebus aja. Buat lalapan. Saya kupas-kupas ya teman-temanku. Gorengnya akan ikan asinnya akan aku goreng ya teman-temanku. Untuk ikan asinnya digoreng ini sampai matang ya, sampai kuning warnanya. Lalapannya sudah matang teman-temanku. Aku juga punya tempe ya teman-temanku, pengen goreng tempe juga. Ini apa, ikan asinnya sudah matang ya teman-temanku. Ikan nyekrip saya kasih tepung sedikit tadi teman-temanku. Nah, saya juga punya pete ya teman-temanku, makan aku buat sambelin terong. Ikutin terus ya teman-temanku sampai selesai. Sekarang aku mau ngulek bumbu tempe.
kita kasih tepung sedikitnya, teman-teman tuh. Kita goreng tempe. Kita kasih air. Aku goreng tempenya. Tunggu sampai matang ya teman-temanku. Ini bumbunya terang, aku cuci ya teman-temanku. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai. Tunggu terangnya ya teman-teman, ada petai, kasih garam dua sedikit. Enak banget teman-teman tuh, sama lalapan, sama ikan napen, terus ini ada petainya, terus petainya, terus petain dalam satu. Nah, sambal terongnya sama petai sudah matang ya teman-teman tuh, ikan nasinya juga udah matang, terus sama tempe yang ditepungin juga udah matang. Terus ini sama lalapan ya teman-temanku, daun pepaya, ada labu siam, ada timun. Masakan hari ini udah selesai teman-temanku. Selamat mencoba di rumah dengan makanan sederhana. Terima kasih teman-temanku yang sudah menonton video saya.
sampai jumpa dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bunyikan notifikasinya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.